Proklamasi generasi si Tony, tertua 30 tahun. Di depan media massa cetak dan elektronik dunia. Atas nama rakyat empunya Indonesia yang berumur 30 tahun dan lebih muda. Dengan ini kami resmi bubarkan Republik Indonesia beserta seluruh perangkat pemerintahannya. Negeri ini menyatakan diri bangkrut secara keseluruhan. Yang patut dipertahankan dari A sampai Z tidak ada lagi. Percuma kerja lama, tamal menambal dan sulam-sulaman. Kami tenun kini paradigma kain kuat dan baru sama sekali. Dengan ini hutang yang dibuat generasi tua kami batalkan semua dan selama-lamanya. Pada Institut Dunia kalian pasanglah telinga. Kami batalkan hutang semua dan selama-lamanya. Kami jatuh sangat miskin, tapi tinggi percaya dan harga diri. Dari koordinat nol, bangsa ini mulai beringsut lagi tanpa mewariskan hutang pada anak cucu kami. Kerja keras menggarap sumber alam dari bumi sendiri. Seluruh jajaran aparat kenegaraan di atas umur 30 sudah bersedia berdiri ke pinggir secara menyeluruh. Bangsa kini dipimpin oleh anak-anak muda yang sebenar bersih. Kami muncul lewat tahun-tahun pengalaman yang sangat pedih. Kedua, laporan pandangan mata adegan generasi tua yang memalukan. Penyerahan kekuasaan di lapangan Monas ibu kota. Hadir bersimpuh di tanah seluruh petinggi penguasa. Mencucurkan air mata semua menyerah kepada yang muda. Akhirnya mereka mengaku tak mampu mengurus negara. Inilah adegan komikal sekaligus betapa mengharukan. Di lembaga luas seperti ribuan kambing menjelang Idul Adha, gembala sapi Gringo Gaek berpuluh tahun sesak nafas kekejangan, kulit perut terbudur terjuntai membuat malu, ikat pinggangnya beratus juta ditipu wajah-wajah terpelajar dan bahkan kebapakan, kalau omong ababnya kosong, kosakata berjuta-juta, berpolitik penuh intrik, mur danar, gadas dalam pembantaian. Lihatlah semua cuci tangan, tapi darah berpercikan di kemeja. Para perajik tuba pikiran dalam seribu pendataran, seperti berisi kaidah ilmu, tapi dalamnya sejari saja. Sejak muda sampai keriputan, urusan duit, lintah, cekatan, referensi suci mereka, uang-uang dasar, 45. Perencanaan dan visi mereka seperti tinggi penuh sofistikasi, tapi implementasi di lapangan, kerja bandit Sisilia sejati, ekstrim tengah, duit fungsi, menggergaji jadi fanatikus multifungsi, bagai haus air lautan tak tertahan, berwindu, minum lagi. Hasil bumi, tambang dan hutan daerah disedot pusat keserakahan. Semua pelaku di atas sana kecuali tanpa
kaya harta luar biasa, super spesialis dalam penginjakan dan penekanan, perubah sejarah, penghapus nama, sangat entengnya, tukang ancam, pakar penyadapan, cekatan pelarangan, ahli manipulasi, semua laporan tertulis mata-mata. Tukang belah partai, peniup-niup isu, pemecah-mecah golongan, pencencang demokrasi, penyulap total dres politika, demikian ringan, tak sungkan membagi kursi majelis dan dewan. Karena tak terbantah, kursi-kursi sejak dulu milik nenek mereka. Sekali 5 tahun menipu hitungan suara, kerja para penjahat kampuhan, sangat terbiasa sehingga wajah mereka tampil tanpa dosa di layar kaca. Kini, lihatlah mereka bertobat-tobat. Sehabis-habis tobat, mengakui ketidakmampuan. Seraya mengembalikan seluruh rampasan harta benda, hasil komisi, proyek, markup, upeti dan jarahan, saksikan kini ditumpuk di Monas setinggi Gunung Muria. Rakyat berdiri menonton berjuta-juta. Mata mereka kelilipan, bersimpuh, kor menangis, menyerahkan republik kepada yang muda. Berlutut, minta maaf kepada rakyat, bertobat nasuha kepada Tuhan. Ternyata tak kompeten. Berpuluh tahun mengurus ini negara. 3. Konferensi pers bangsa yang total ambruk, puing berantakan. Membuat nama baru bangsa sedang kami pertimbangkan. Nama Indonesia ini kan orang lain yang menetap-netapkan. Hal begini prinsip, generasi tua itu tak pernah merenungkan. Nama sendiri pun tak punya. Betapa sungguh memalukan. Istilah republik pun gantinya sedang kami pikirkan. 30 tahun lebih, feodalis, aristokratis melekat citra demokrasi dan kebebasan ekspresi cuma kata permainan, belum ketemu nama yang pas bentuk baru ini negara. Kamilah bangsa termuda di permukaan dunia hari ini. Generasi tua gagal total. Mereka rela kini berjongkok di tepi. Payah sangat. Kami membuat akhlak kembali berdiri dan mengembalikan hukum agar kukuh lagi membumi. Karena akhlak rusak, hukum mana mungkin tegak? Karena hukum tak tegak, keadilan mustahil dijalankan. Secara sengsara, beban sebesar ini kami pikul di pundak. Saksikan, inilah yang kepada kami, mereka wariskan. 1998.